Ladies and gentlemen, this is music from Nana Lekti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta sound audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu, amin. Oke teman-teman, sesuai thumbnail ya, kali ini kita mau review ini subwoofer custom 15 in ya. Ini satu set ini harganya 3,5 juta, terdiri dari subwoofer satu aktif, satunya pasif. Oke teman-teman, sebelum lanjut silahkan subscribe channel ini supaya tidak tertinggal informasi audio sound system. Ini untuk wattnya sendiri per boxnya 500 watt, jadi kita hitung 1000 watt di 4 ohm, karena ada dua, jadi 500 watt di 8 ohm. Ini memakai triplek 18 mili, bahannya kombi meranti teman-teman. Ini resin tekstur tahan air, ini bisa buat outdoor, cuman untuk teksturnya bisa, cuman kalau untuk powernya enggak bisa ya, karena dia enggak tertutup. Jadi ini rekomendasi untuk indoor saja, di dalam ruangan. Nah, karena powernya enggak ada cover, memang ini untuk diperuntukkan untuk indoor. Kalau outdoornya hanya catnya saja yang mampu untuk outdoor, karena biasa saya buatkan di seperti ini, di tempat box untuk outdoor. Oke, untuk dimensinya kalau nggak salah ini kecil ya, ini 15 in tapi boxnya kecil. Kita press ke atasnya kalau nggak salah 55 cm, mundurnya juga 55. Kalau untuk lebarnya ini 47. Ini speakernya kami memakai 15 in yang coilnya 3 in, teman-teman, makanya suaranya bisa rendah ya, bisa rendah, beda dengan yang dengan coil kecil. Ini untuk handle nya ada variasi lingkaran. Oke, ini kirim ke, kalau nggak salah sih ke Bojonegoro atau kemana ya, saya juga lupa, nanti saya cekan. Ini kemarin ordernya sudah ada kalau nggak salah 40 hari baru jadi. Maklum kemarin sangat ramai sekali ya untuk pemesanan box, jadi saya utamakan yang sesuai antri duluan. Sebenarnya kalau pengerjaan ini cuma 3 hari selesai, cuman karena saya harus disiplin sesuai antrian, jadi saya tidak bisa mendahulukan. Nah, maka dari itu saya ada stok subwoofer kosongnya ada di dalam rumah. Nah ini dia Riklab, ini subwoofer kosongan, tinggal pasang speaker sama modul power sudah bisa, jadi tidak perlu nunggu lama lagi. Saya ada stok banyak, lumayan. Nah, saya akalnya stok. Jadi 3,5 juta itu hanya dua subwoofer ya, yang satunya aktif, yang satunya pasif. Tidak include kabel jumper dan tidak include dengan kabel AC, karena ini sudah murah. Dan pembelian untuk subwoofer, kit subwoofernya ini juga tidak ada untuk kabel AC-nya. Nah, biasanya teman-teman untuk frekuensi penggunaan di dalam ruangan, di dalam ya, itu kita potong mungkin 100 Hz. Ini ada tulisan 40 sampai 160. Nah, kita perkirakan saja. Nah, seperti itu. Kalau sebelahnya ini untuk volume dan sebelahnya fase. Ini fasenya. Oke, ini indikator. Ini heatsink untuk mengeluarkan suhu panas di dalam power kitnya. Dan ini juga bisa di chamber teman-teman. Teman-teman kalau membuat room karaoke ya, membutuhkan dengan ruangan luas yang membutuhkan subwoofer banyak. Nah, ini teman-teman bisa chamber dari sini. Chamber seperti itu. Atau ini, yang ini chamber. Kalau yang ini untuk high pass-nya. High pass. Jadi frekuensi high pass tuh bisa lewat sini. Kalau ini full range nya jadi udah enak, udah ada potongan frekuensi ya, seperti itu ya teman-teman, untuk keterangan daripada subwoofer 3,5 juta dapat dua sepasang kiri kanan, satu aktif satu pasif, sudah murah ya. Jadi kita tidak ada untuk perkabelan sendiri. Kalau dirincikan itu boxnya 750 ibarat ya, dua sudah 1,5 juta, kitnya 1,2 juta, sudah totalnya
2.700.000, speakernya barat 550, ya 1.100.000, jadi totalnya malah lebih, hampir 4 juta malahnya. Kalau beli sudah paket set gini 3.500.000 saja. Oke bosku, sekarang kita coba dengarkan ya. Kita memakai MP3 langsung dari handphone masuk ke speaker aktif subwoofer, kemudian ya speaker aktif biasa. Kita nyalakan dulu ya. Ini langsung dari YouTube. Kita kencangkan volumenya. Suaranya teman-teman spesial perform di Lopos Malang. Let's go. This is Rio Denka. Oke teman-teman, reviewnya seperti itu. Ini saya minta maaf untuk yang memesan ya, karena sudah lama sekali ya. Ini hari ini kirim, nanti selesai konten ini langsung packing, kemudian langsung diambil sama ekspedisi. Oke, terima kasih teman-teman, ini melayani pengiriman seluruh Indonesia. Nah, untuk next time kalau ada pemesanan seperti ini sudah ready box yang saya spilkan tadi, jadi tinggal isi speaker sama modul power saja, jadi cepat. Walaupun melewati antrian, semisal ada antrian terlebih dahulu, box CLA ada 8 unit, tapi teman-teman mau ini saya dulukan karena sudah ready stock. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.